요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. Setelah olahraga tadi, ini aku mau sarapan dan rencananya hari ini aku juga mau ke toko buku. Masih ingat vlogku yang dulu di toko buku ini juga? Jadi buku yang aku beli waktu itu ada seri keduanya. Aku penasaran sama jalan ceritanya. Dan ini aku sarapan pakai 1 cup peach gum dessert. Kemarin aku bikinnya dan stok beberapa toples untuk sarapan. Enak banget, selain itu banyak banget manfaatnya untuk kulit. Apalagi di umuran kepala 3 ini kulit mulai cerewet ya. Ada aja masalahnya, terutama flek di muka. Makanya aku juga imbangi makanan yang bagus buat kulit seperti peach gum ini. Isi dessert ini banyak banget, ada bunga teratai, peach gum yang aslinya dari getah pohon persik, kemudian juga ada jamur es, dan masih banyak yang lainnya. Aku juga udah pernah post loh cara bikin peach gum dessert ini. Ada di salah satu videoku, teman-teman bisa scroll aja. Setelah ini, aku mau masak sebentar, tapi aku nggak videoin ya, biar cepet. Nah, ini sebelum pergi, aku mau unboxing 2 paketku ini. Sebenarnya ada beberapa paket lagi, tapi yang lainnya sudah aku buka. Jadi, sisa 2 paket ini yang mau aku unboxing. Paket pertama ada teko kaca, kapasitasnya 1 liter, tahan panas juga. Nah, kalau kalian suka bikin minuman herbal atau teh gitu, bisa pakai ini karena pada bagian corongnya ada penyaringnya gitu. Jadi tehnya tidak terbawa saat dituang. Pada bagian tutupnya ada sealnya gitu, jadi nggak ada drama tumpah lagi. Dan yang menambah keestetikan dari teko ini, tutupnya itu dari kayu. Kalau kalian mau samaan dengan aku taruh link juga ya di dashboard. Next, ini adalah paket keduanya. Ini salah satu produk lokal brand yang kalau mau order harus ikut-ikutan sama yang lain. Gak heran sih kalau yang lain juga menunggu produk yang akan launching dari toko ini. Kualitasnya memang bagus, tapi sayang mukena secantik ini pas dibuka kok nggak wangi ya. Mungkin ini bisa jadi bahan masukan untuk sellernya, biar pembeli juga surprise pas dibuka paketnya wangi gitu. Dalam satu paket prayer set ini terdiri dari tas, kemudian juga ada travel pouch-nya dan ada sejadahnya. Teman-teman pasti ada yang tahu lokal brand ini. Di akhir review aku tag nama brandnya ya. Dan untuk harganya teman-teman bisa berkunjung ke akun sellernya. Karena brand ini nggak punya akun di marketplace. Dia punya web sendiri untuk penjualan semua produknya. Bahan mukenanya menggunakan finest silk. Printingnya bagus, bahannya juga ringan, adem. Kalau masalah pemilihan bahan printing, juara banget deh brand ini. Keliling mukena ini juga sudah di laser cut, jadi tambah lebih rapi. Untuk bagian muka juga di laser cut, dan ditambah logo dari brand ini. Karet untuk bagian roknya juga enak banget, nggak terlalu kaku. Satu lagi, di bagian dagu menggunakan resleting, jadi cukup fleksibel dan tidak merusak kerudung yang kita pakai.
Jadi prayer set ini adalah salah satu produknya Hai Local ID. Kalian bisa intip juga produk lainnya. Untuk linknya sudah aku taruh di desktop ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sehat-sehat kalian. Bantu terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share di semua media sosialmu. Bye, bestie!